Kita akan berreggae, kita akan berpesta pora sembari kita berdonasi. Teman-teman yang datang berdonasi, seluruh hasil yang terkumpul 100% akan kita huniokan dan akan kita dana huniokan untuk pembangunan perbaikan Puro Bancur Pendawo. Ditunggu live musik charity amal Bapak Doni di Warung Pantantri. Support lokalan. Support lokalan. Support lokalan. Saudara support. Saudara support. Iya. Kalian semua yang ada pada malam hari ini, hebat sekali! Tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa. Oke, bisa di follow akun sosial media dari Kakul ya, double K. Kakul Kera ya. Dan sebelah saya nih ada Dolar. Hello Dolar. MSH ya. Jangan disebutin itu. Ada banyak orang-orang hebat di sini ya. Oke. Di sini kita ucapin banyak terima kasih ya buat sponsor juga yang sudah mendukung acara hari ini. Sampai tanpa mereka acara ini tidak bisa terselenggara. Iya, jadi benar. Banyak apa ya, banyak persyaratan yang harus diikuti untuk bikin event ini dan banyak dukungan juga dari para sponsor, yaitu thank you so much dari Cahaya Enterprise. Wish. Dan ada juga dari Country. Kemudian ada Lokalan Bali Team. Ada Pria Punya Selera. Kemudian dari Bir Bintang Indonesia. Wis, ada Temanmu Komunitas. Ya, Yoni. Komunitas Temanmu. Dari Manteman ya. Kemudian dari Hatton Wines. Ada Sanur Bersatu. Dan juga dari seluruh pecalang Banjar Situ Klot. Terima kasih buat para pecalang. Terima kasih banyak ya atas sumbangsi dan juga dari para sponsor. Terima kasih banyak dan di sini kita ada tiketnya, Ben. Wah, ada tiketnya. Ada tiketnya di depan. Jadi nanti hasil 100% dari penjualan tiket itu langsung disumbang. Dan juga mungkin buat teman-teman yang ingin punya uang lebih, bisa langsung nanti ikut masuk. Bisa langsung berdonasikan sedikit. Yo, pasti. Lupakan bebas, kita. Bebas. Lupakan semua masalah beban di hatiku. Melayu malah dengan jauh. Melayu malah. Everybody, come on. Bebas. Lupakan semua masalah beban di hatiku. Malah yang sekali lagi yang keras, come on say, come on bebas. Lupakan semua masalah beban di hatiku. Malah yang kemarayan, back to the dance floor yo. Mari kembali lagi ke lantai dansa. Onde gatinhas, onde gatinhas são cidade. Pulau Bancur Pendawo yang mengalami gempa bencana alam di Bunga
kepala Emerson. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan para sahabat yang sudah datang meramaikan malam hari ini. Dan semoga acara ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Semoga Allah memberkati kalian semua ini gagal. Kalian yang datang ini semua penuh cinta. Karena kalian sudah datang berdonasi untuk pembangunan pura yang berada di puncak Tanjung Pandawa. Mungkin dari kalian teman semua, mungkin banyak yang tidak hidup. Mungkin juga banyak teman-teman sahabat Kristen, sahabat Kristen yang datang meriahkan acara hari ini. Dan kami harapkan semua yang datang semua ini penuh dengan cinta dan damai. Kita damai, kita damai. Kita penuh cinta. Dan apa yang kita harapkan bersama, semoga acara ini berjalan dengan apa yang kita harapkan bersama. Tidak ada yang merekam. Tidak ada kebencian malam hari ini. Tidak ada amarah. Kita datang dengan cinta, pulang pun dengan cinta. Karena kita adalah cinta dalam diam. Ya. Sekarang kita tidak panjang lebar untuk bercerita, karena malam hari ini bintang tamu yang kita tunggu-tunggu adalah Tony Q. Kita berkolaborasi dengan temanku, dengan para sponsor-sponsor semua, dan atas kedatangan kalian semua dengan penuh cinta, kita harapkan acara ini berjalan dengan apa yang kita sesuai harapkan. Karena cinta yang datang kita persembahkan untuk pembangunan pura Puncak Pancoe Pendawa. Semoga data ini terkumpul, dan setelah Om Tony Q manggung, kita akan hitung dana yang terkumpul dan akan kita sumbangkan dan dana puniungkan ke pura Pancoe Pendawa 100%-nya. Dan dana ini terkumpul berkat kalian-kalian semua yang datang. Berkat teman-teman, para sahabat, ya, kalian datang yang berdonasi, semua ini terkumpul berkat kalian. Berkat cinta kalian. Mari kita berdanskan dan akan dilanjutkan oleh Bapak Tony Q dan kita ganaskan. Kita semua lokal. Yeay. Wow. Aplausos sekali lagi buat pada Unggi. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita sudah bersama Bapak Tony Q Rastafara yang mengisi acara Malam Amal Charity Musik untuk Pembangunan Pura Pancoe Pendawa di Karangasem. Dan kita langsung dengan Bapak Tony dan kita akan wawancara beliau terkait tentang acara ini terselenggara, gimana tanggapan beliau yang sudah bersedia mensupport acara ini terselenggara di pesisir. Nih, terima kasih malam hari ini sudah mengisi acara pembangunan pura charity musik di Pura Pancoe Pendawa Karangasem. Gimana tanggapan Pak Tony acara ini disenggara lewat Pak Tony dan teman-teman reggae dan lewat Pak Agung dari Reggae Bali yang sudah mensupport acara ini dan temanmu. Gimana tanggapan Om Tony tentang ya, acara ini? Ya, seperti terima kasih atas waktunya. Seperti sebelumnya juga saya juga sama Mas Agung seringkali ngobrolin soal bagaimana kita ini bisa bermanfaat buat semua orang pertama itu ya. Jadi acara ini kita support karena memang kita ingin sekali membantu banyak hal. Mungkin kita nggak bisa membantu banyak sekali, tapi yang kita berusaha bisa membantu apa yang kita bisa bantu. Gitu. Jadi
Makanya hari ini dengan adanya konfirmasi dengan Mas Agung soal Puri Pendawa, saya tergerak untuk bisa membantu. Gitu. Walaupun mungkin bantuan saya juga tidak seberapa. Ya, tapi Pak Doni sudah bersedia mensupport pergerakan kami tim lokalan Bali di pesisir dengan teman-teman reggae, yaitu dengan Juni Agung, dengan artis-artis reggae lokal kita di pesisir. Karena kita temanya Seger Gunung. Seger Gunung itu dari pesisir untuk pembangunan pura di Renang Karangasem. Dan sekarang Bapak Doni sudah bersedia, sudi kiranya mengisi acara saya sebagai perwakil dari tim lokalan Bali dari area-area pesisir. Mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Dan semoga nanti Pak Doni menghibur teman-teman di pesisir dengan gayanya. Semoga dengan gayanya Yoma. Salam damai. Kita akan berreggae, kita akan berpesta pora sembari kita berdonasi. Teman-teman yang datang berdonasi, seluruh hasil yang terkumpul 100% akan kita puniokan dan akan kita dana puniokan untuk pembangunan perbaikan Puro Banjo Pendawa. Ditunggu live musik charity amal Bapak Doni di Warung Pantantri. Support lokalan. Support lokalan. Support lokalan. Saudara support. Saudara support. Iya. Banyak teman daripada musuh di mana.
Thank you.
Membuat dirimu bahagia hanya cinta dan kasih sayang.
sekali lagi buat Johnny Agung and Double T. Dengan berakhirnya penampilan tadi Johnny Agung and Double T, berarti berakhir juga acara pada malam hari ini. Sari Cimisisi for Pembangunan Pura Pancepan Baca Padawa. Tapi sebelum itu kita akan ini juga ya, kita akan ada hitung dulu berapa total donasi yang terkumpul untuk malam hari ini. Jadi dipersilakan untuk Pandai bisa naik, masuk naik ke atas panggung. Jadi di sini kita akan thank you so much. Aduh, ini jerawat gue, jerawat gue kita sih. Iya, kita bakal apa namanya tuh mau umumkan beberapa buah. Terima kasih kami harapkan kepada pelanggan setia Warung Padangri. Demikian yang kita persembahkan malam hari ini untuk mengisi acara Cariki Musik Pembangunan Pura di Pancokondawo. Dan kami harapkan kepada Ketua Lokalan Bali, Pak Tur Moning dan bersama penasehat yaitu adikku Pipit untuk naik ke atas panggung untuk memperlihatkan berapa yang kita mendapatkan malam durasi musik amal ceridi musik untuk Pura Pancokondawo. Untuk Pak Tur Moning dan Pipit silakan naik ke atas panggung memperlihatkan berapa rupiahkah kita malam ini bisa mengumpulkan cinta untuk kita punyakan untuk Pura Pancokondawo. Berarti ini dana malam hari yang terkumpul sebesar 11.310. Oke, jumlah dana yang terkumpul pada malam hari ini 11.310.000 ditambah 500.000. Jadi totalnya 11.810.000 rupiah. Luar. 11.810.000 rupiah. Semoga bisa menjadi 20 juta ya. Iya, semoga. Ditambah lagi donasi yang terkumpul lagi 5 juta berkat lelangan lukis dari Mangku Apel dibeli dari Finante. Pak Finante Pandai tersisa lagi 5 juta untuk pembangunan Pura Puncak Pancokondawo. Wah, ini 11 menjadi 15 juta luar biasa ya. Jadi luar biasa, pokoknya aku tidak bisa ngomong apa-apa nih. Kita persilahkan sedikit. Artinya dana yang di sini ya. Artinya dana yang terkumpul hari ini adalah berkat dari teman-teman malam hari ini yang bersedia berdonasi untuk pembangunan Pura Pancokondawo. Walaupun 25.000, tapi itu bisa membantu pohon-pohon pura yang berada di Karangasem. Berkat kalian-kalian semua ini yang penuh cinta, yang datang malam hari ini, walaupun kita adalah kumpulan orang mabuk-mabuk, perlu digarisbawahi, walaupun kita adalah kumpulan dari orang pemabuk, tapi kita punya hati memanusiakan manusia dengan cinta kasih kita. Cinta. Cinta dalam dia. Tentang dana yang terkumpul berkat kalian semua adalah sebesar 11.810.000 rupiah ditambah lagi 5 juta sisa dari lukisan pelelangan dari Mangkuapal dari Jeropal. Berarti Jeropal masih di sini. Masih di pojok sana ya. Mangkuapal tolong ke depan. Mangkuapal tolong ke depan. Jeropal masih di sana karena masih ada waitress di sana ya. Mangkuapal masih di sana. Mangkuapal Jerom Mangkuapal Hendrawan. Mangkuapal Hendrawan, apakah masih di sana? Jerom bisa ikut gabung di sini. Ah, Mangkuapal sudah berdiri. Halo. Sini Jerom. Mangkuapal adalah tokoh anak muda sanur kita di pesisir. Beliau juga menyumbang karya beliau 3 lukisan yang itu berupa gunung yang disumbangkan untuk korban bencana yang ada di Semeru. Mangkuapal, Mangkuapal. Inilah Mangkuapal. Beliau adalah tokoh anak muda kita di pesisir. Beliau juga adalah seniman. Beliau juga adalah
tukang tato, dan beliau juga lah inspirasi kita di pesisir. Berkat beliau, kita bisa mengumpulkan dana untuk kita sumbangkan di Tunyan, untuk kita sumbangkan di Desa Cegi, dan kali ini kita sumbangkan untuk Pura Panca Pandawa. Inilah Manggo Apel. Mungkin dari Pak Manggo Apel ada sedikit yang disampaikan wajangan untuk anak-anak muda yang menyaksikan acara malam hari ini. Walaupun kita kumpulan orang pemabuk, tapi kita datang dengan cinta. Iya, sangat inspirasi ya apa yang sudah disampaikan sama Jurapel ya. Emang keren banget, emang orangnya tuh emang kalau ngomong tuh wibawanya di atas. Sambunang tegang aja masuk. Sambunang tegang. Udah? Udah. Kang Yang. Bang Yang. Ya, semakin kamu ngomong dia soalnya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya. Karena pas saya berdiri di sini saya sudah tidak wangi. Ini wangi untuk kita. Artinya acara ini tak pakai mumpulnya dana sampai segini ya. Jadi sangat mulia sekali ya. Sangat mulia. Kemarin saya ada beberapa waktu acara sampai untuk melang lukisan sampai ini juga berkolaborasi dengan Warung Panantri dan juga Walhi Bali di waktu bencana Gunung Semeru. Dan itu mendapatkan beberapa, tidak begitu banyak, jadi cuma sedikit. Cuman saya harap itu sangat bisa membantu. Sekarang lagi saya diundang di acara ini untuk melanjutkan perjuangan saya sama Pak Deugit yang saya anggap adalah saudara saya sendiri. Mereka sudah melanjutkan apa yang untuk ikut peduli terhadap sesama di situasi di pandemi ini. Saya sangat senang sekali. Nah, sampai bisa terkumpul yang mungkin teman-teman sudah bisa lihat berjalan uang ini sangat-sangat berarti untuk saudara-saudara kita. Dan apalagi sekarang maaf bukan ini dihubungkan dengan Prancis karena ini memang momen acara ini untuk diuruskan pembangunan pura ini sangat mulia sekali. Saya sangat akan mendukung dan sangat setuju sekali. Dan saya berharap teman-teman yang datang ke sini ini bukanlah semua cuma untuk pengunjung saja. Semua teman-teman di sini ini peduli adalah terhadap sesama, adalah peduli terhadap dampak apa yang terjadi di tengah situasi ini. Untuk itu, apapun yang dilakukan oleh teman kita yang di Warung Pantai, saya mengucapkan terima kasih dan saya puji syukur dan juga saya mensupport dan saya jadi bilang nggak ada apa-apanya sih, cuman beliau pada jauh lebih besar kendalinya untuk melakukan hal ini dan sangat support sekali. Saya salah hormat pada umur di dalam situasi kemanusiaan dan situasi spiritual juga itu yang thank you semua panggu kekel wacana dari beliau sangat berarti kepada kita, memberikan pesan yang selalu menginspirasi untuk anak muda kita. Adapun pesan dari beliau ketika kita menjadi seorang anak muda selalu dah menginspirasi menjaga lokalan tanah kelahiranmu dengan cinta dan kasihmu. Ya saudara suara ya. Yeah. Yeah. Begitu juga tadi pengumuman dari owner dari Warung Pantantri sekaligus salah satu dekot anak muda generasi muda di Denpasar pada Ulit dan juga pesisir Pasir Bali dan juga salah satu seniman terbaik yang dipunyai di Bali dari pesisir juga Jero Mangku Apel Hendrawan dan juga seorang lokalan Mbok Bibit juga selain bis pinter berbicara di meja hijau, beliau juga pinter menghitung uang. Ayo, dipersilakan. Sedikit, ya. Silakan mungkin ada yang mungkin disampaikan. Dalam arti kan acara ini kan pasti perlu prepare yang sangat ini ya. Nah, sehingga dari awal persiapan dan sampai ini terjadi, apa nih perasaannya? Apa nih perasaannya setelah ini terlaksana dan sudah terkumpul dana yang kita dapatkan malam hari ini? Itu selamat.
Tetaplah menjadi anak muda yang memanusiakan lainnya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah memanusiakan lainnya. Bahkan lebih seburuk-buruknya orang ya. Seburuk-buruknya orang pasti punya sifat baik gitu. Terima kasih juga kedatangan dari Sabtu Teman Bali. Dari Sabtu Teman Bali, terima kasih juga dari Katsu Bali. Oke, okay. Maaf ya. Oke, di sini kita ucapin terima kasih dari dari Onar Patari dan juga dari Pipit dari Jerapal dan juga dari tokoh muda dari lokalan. Yo, tokoh lokalan, Jerapal sih. Perwakilan dari Om Bobby, Bobby Sujiwo Tejo, silakan bisa gabung di sini. Lokalan tim, lokalan, silakan ayo. Dan mungkin dari teman-teman tim sosial media, silakan bisa ikut gabung di sini sebagai perwakilan karena kita ada sesi foto KP ya, keluarga berantakan. Tapi keluarga berantakan kami bisa bikin kalian bahagia. KP, kalian bahagia. Ayo, sudah? Yo! Akhirnya. Akhirnya selesai. Dari persiapan hingga terlaksana. Dari teman-teman band dan juga semua sponsor yang sudah ikut ambil di malam hari ini tanggal 21 Desember tahun 2021 di Music Charity untuk pembangunan Pura Panca Pandawa berlangsung sukses. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berdonasi dan terima kasih untuk kalian yang semua datang dan terima kasih untuk semua tim dari lokalan. Kita akan jumpa lagi di sesi selanjutnya. Saya Kagum ya. Dan saya tolong dari Droli pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan yang kita lakukan. Walaupun salah-salah kata ataupun penyebutan, kesempurnaan itu milik Tuhan Yang Maha Kuasa, kesalahan milik kita bersama. Oke, jangan lupa untuk kalian, jangan lupa untuk kalian semua yang pengen nonton balik, jangan lupa untuk subscribe di ini lokalan ya, channel, di channel lokalan. Lokalan, di channel lokalan, karena mungkin nanti next selanjutnya kita akan dibayar. Sebentar, tolong ya. Buat kita lokalan, gimana caranya kita buat kita jadi putih ganteng, oke? Betul-betul ganteng. Kalau nggak ganteng ini saya blok. Kita subscribe tapi dua kali klik. Kita subscribe dua kali klik. Berarti nggak subscribe dong. Oke, untuk kalian semua yang pengen menyaksikan acara malam hari ini, bisa langsung ke mampir ke channel YouTube dari Lokalan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Saya Kagum Galanan. Dan saya Nolong Nolong, teman-teman pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk dari gudang garam sama kita dan juga di kita ya. Tolong ya. Dikondisikan ya, proposalnya. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Kita ngucapin Om Santi, 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 Om.